Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, saya Ibu Nunung Sri Rahayu, guru kelas 1 di MI Nurul Ulum Bapung Bandung, Braga, Lamongan. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Anak-anak, kalian boleh stop videonya terlebih dahulu ya. Yuk kita mulai. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping kanan Bu Nunit ya. Ketika kita mengambil gelas, kita menggunakan apa? Coba tebak, menggunakan apa ayo? Ya, betul sekali. Kita mengambil gelas menggunakan tangan. Sekarang, coba lihat gambar di samping kiri Bu Nunit ya. Kalau kita menendang bola, menggunakan apa? Ya, betul sekali. Kita menendang bola menggunakan kaki. Nah, anak-anak, itu yang akan kita pelajari kali ini, yaitu mengenal anggota-anggota tubuh. Setelah pembelajaran ini, kalian dapat menunjukkan bagian-bagian tubuh dan menyebutkan nama-nama bagian tubuh. Anak-anak, mari kita mengenal nama-nama anggota tubuh. Anggota tubuh kita terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada mata, hidung, mulut, telinga, tangan, dan kaki. Itu tadi adalah nama-nama anggota bagian tubuh. Nah, sekarang mari kita bernyanyi lagu Dua Mata Saya sambil kalian menunjukkan anggota tubuh masing-masing ya. Yuk kita mulai. Dua mata saya, hidung saya satu, satu mulut saya tidak berhenti makan. Dua tangan saya, yang kiri dan kanan. Dua kaki saya, pakai sepatu baru. Alhamdulillah. Kali ini kita sudah mengenal nama-nama anggota tubuh dan menunjukkan anggota tubuh masing-masing. Ingat ya, semua yang kita miliki termasuk anggota tubuh kita adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus selalu bersyukur atas nikmat-Nya. Salah satunya dengan cara merawat dan menjaganya. Nah, anak-anak, mari kita terapkan 3M ya. Apa itu? Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, cukup sekian dulu ya pembahasan di video kali ini. Kita bertemu lagi di pembelajaran berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.